Seorang lelaki membela ibunya sendiri saat disebutkan sang ibu penjajah seks. Tak hanya itu, seorang wanita pun mendapatkan akibatnya karena kejadian ini. Dihabisi di gua, Jack Lick ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya ditemukan seseorang yang melewati tempat tersebut. Kejadian ini sendiri terjadi di gua Jack Lick Kediri di tanggal 22 Desember 2023 baru-baru ini. Malam hari, seorang warga di gua Jack Lick Kediri menemukan sesuatu yang aneh, namun ternyata setelah didekati seorang jasad wanita muda. Saat itu dengan kondisi tragis, banyak cairan merah dan di sebelahnya ada motor tergeletak. Kaget karena melihat kejadian ini, warga tersebut langsung mengabari warga lainnya dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Karena pada saat kejadian banyak orang yang menonton, bahkan ternyata salah satunya ada saksi bernama Heri Sotanto berusia 30 tahun. Saat dirinya memancing mendengar suara cekcok dan berujung teriakan, namun saat itu Heri tak mempedulikannya. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian mengetahui identitas dengan identifikasi korban. Saat itu, seorang warga pun mengenali dan mengakui kalau korban ternyata keponakannya sendiri. Tak lama pihak keluarga pun berdatangan dan yakin kalau itu adalah anak mereka. Jasad korban tersebut diidentifikasi sebagai Intiana Yuni Lestari berusia 15 tahun. Jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menyebutkan kalau Indri mendapatkan 15 tikaman dan 15 pukulan benda tajam. Indri sendiri adalah anak tunggal dan kedua orang tuanya berpisah hingga akhirnya Indri pun harus tinggal bersama kakek neneknya di Kediri. Sempat bersekolah di Patahilah, namun ternyata Indri pun lebih memilih tak bersekolah dan mengundurkan diri. Kehidupan Indri berkumpul dengan teman-temannya, bahkan masih menurut keluarga dekat Indri, Indri kelab keluar malam dan pulang hingga larut malam. Bercita-cita ingin menjadi seorang artis, didukung keluarganya, Indri bahkan pernah mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Mendengar pemberitaan ini, keluarga dari Indri pun langsung datang ke rumah orang tuanya. Langsung sedih tak menyangka kaget, baru-baru ini berkomunikasi dengan Indri, tak menyangka Indri berpulang untuk selamanya dengan kondisi seperti ini. Sedih kehilangan cucu semata wayang untuk selamanya, sang nenek dari kakek Indri pun meminta pihak kepolisian untuk segera mencari pelakunya dan menghukum seberat-beratnya. Pihak kepolisian pun melakukan cek ulang penyelidikan di awal, hingga akhirnya pihak kepolisian meminta keterangan dari keluarga dan juga sahabat dari Indri. Mencari tahu kehidupan pribadi Indri dan siapa lelaki yang dekat dengan Indri. Berkat kerja keras pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, hingga akhirnya ditemukan satu nama pelaku yang dicurigai pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun mengamankan seorang laki-laki bernama RI berusia 16 tahun tanpa perlawanan. RI sendiri juga sama seperti Indri, dirinya tak sekolah dan kini hanya main-main saja. Di awal RI membantah, namun lama-lama pihak kepolisian mencari barang bukti hingga akhirnya RI tak bisa mengelak lagi. Pihak dari kepolisian sendiri bahkan menemukan barang-barang bukti di rumah pelaku RI, salah satunya ada handphone korban di rumah pelaku. Di tanggal 24 Desember 2023, RI pun mengakui perbuatannya. RI pun menceritakan kronologis kejadian RI dengan Indri. Keduanya kos-kosan di tempat yang sama, keduanya kenalan dan dekat, namun tak ada hubungan apa-apa, apalagi hubungan spesial. Menurut pelaku, Indri sendiri sering menghina dengan kata-kata aneh, bahkan menyebutkan ibu RI adalah penjajah seks. Belakangan mereka berdua pun kerap cekcok masalah-masalah kecil hingga akhirnya RI tak bisa menahan kemarahan. RI bahkan merencanakan menghabisi Indri, janjian di salah satu tempat dan mereka pun bertemu bahkan ngobrol. Namun di tengah obrolan RI ini nampaknya cemburu saat mengetahui kalau Indri mendapatkan telepon dari seorang laki-laki. Ternyata tanpa sepengetahuan Indri, RI sendiri memang menaruh hati dan mencintai Indri. Namun nampaknya selera Indri yang tingkat atas tak membuat RI bisa memiliki Indri hingga akhirnya hanya berteman saja. Di tengah kekesalannya kepada Indri, RI sendiri mengeluarkan senjata tajam dan menikam Indri beberapa kali hingga tak bernyawa. Usai melakukan kejahatan ini, dirinya pun meninggalkan Indri begitu saja di tempat tersebut tanpa ditutupi ataupun disembunyikan. RI sendiri diamankan dan siap menjalani persidangan, mengaku kalau dirinya menyesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang meragukan pernyataan RI yang disebutkan kalau Indri kasar kepada dirinya. Menurut banyak orang, Indri tak pernah kasar, bahkan menurut banyak orang pun memang karena saat itu RI mencintai Indri namun ditolak oleh Indri. Indri sendiri memang sudah punya lelaki yang dekat dengan Indri, jauh lebih ganteng, rapi dan juga perhatian dan tak dekil seperti RI. Hingga rasa sakit hati RI kepada Indri pun tak bisa terbendung lagi. Permasalahan ini masih baru, berkas-berkasnya masih diurus. Namun mengingat RI sendiri masih di bawah umur, pengadilan akan dijalankan di pengadilan agama.
Keluarga dari Indri pun merasa kecewa menginginkan RI dihukum seberat-beratnya tak memandang usia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.